diangkat sebagai pasangan pujaan di kalangan peminat drama. Keserasian mereka di kaca TV turut menimbulkan gosip kononnya mereka bercinta. Namun, aksi mesra mereka dalam sebuah drama baru-baru ini mengundang reaksi negatif dari setengah pihak yang menganggap aksi terlebih mesra sebegitu tidak sepatutnya dipertontonkan kepada umum di kaca TV. Kita dengar apa komen Zul Arifin dan Aida Jebat. Rumah terbuka, rindu awak 200% raya di serbu peminat ni. Maknanya aura tu masih berkekalan sehingga sekarang. Selepas tahun drama dah habis and then kita kembali dengan raya, diorang masih lagi di sini dan kita orang masih lagi di sini. Terima kasih kepada semua peminat yang menyokong kita daripada tahun lepas. Anda berdua ni adalah pasangan yang paling diminati oleh peminat pada waktu ini. Ramai producer yang kalau nak cari hero dan heroin lebih senang menggandakan anda berdua. Adakah anda rasa itu sesuatu yang positif atau kalau boleh sebenarnya nak lari daripada image berdua sahaja ni? Kalau gandingan kami dapat sambutan, alhamdulillah, tugas kita nak jayakan projek. Kalau diberi peluang untuk bergandingan lagi, dah tentu kita orang akan bergandingan lagi. Oh, nak tak? Keserasian di dalam drama tu adalah satu yang positif. Dapat feel watak tu dan sebagainya. Tapi anda berdua pasti maklum kan, di bulan puasa lalu satu adegan dalam drama lah kalau anda berdua mendapat kritikan daripada setengah pihak kerana adegan terlampau mesra berpelukan di atas katil yang ramai orang kata tak sepatutnya ditayangkan kepada umum. Komen Zul sebagai pelakon, adakah Zul memang bersetuju dengan kehendak pengarah atau produser untuk adegan itu atau sebenarnya bila dah keluar tu barulah tersedar mengenai perkara tu? Kami cuma menjayakan watak. Kalaulah benda tu salah, bukan kami yang perlu dipersalahkan kerana banyak orang terlibat dalam proses pembikinan. Kami menjayakan. Kalau tak boleh, kita jangan pakai, jangan teruskan, jangan proceed benda tu. Daripada skrip kita boleh nampak, kami buat atas kami rasa macam benda tu tak keterlaluan sebab benda tu hanya komedi, bukan buat yang terlalu over ataupun terlalu serius. Scene tersebut kita komedi kan. Saya hanya pelakon, saya tahu saya punya batas. Kita susah untuk puaskan hati semua orang. Bila kita buat, kita dikritik. Bila kita tak buat, orang akan cakap, kenapa scene ni tak ada? Because itu dari novel. Penulis dan juga director kena juga ikut novel. Scene tu memang dah ada dalam novel and script, so diorang tak nak ada penonton yang cakap, kenapa sini tak ada? Lagi satu, kami bukan shoot pakai camera phone sendiri. Kita ada banyak technical team dan kami gelak ketawa nak buat scene tu sebab kami rapat. Scene serius memang kita akan gelak sentiasa. Soalan ini agak sensitif untuk ditanyakan tapi terpaksa juga saya tanya kerana ada orang yang akan bertanya sebegini kepada anda berdua. Sebagai pelakon, walaupun anda menjalankan tanggungjawab tapi mungkin ada batasan sebagai seorang yang beragama Islam mengelakkan diri daripada menerima tuduhan. Apakah fitnah timbul bila ada adegan sedemikian dilakonkan? Kalau macam tu, saya tak boleh buat apa langsung lah. Kalau itu yang digariskan, saya nak berlakon cerita yang tak ada perempuan, macam mana? Semua cerita drama ada percintaan melibatkan lelaki dan perempuan. Satu projek, mesej dia jalan cerita, bukan apa yang kami buat. Masing-masing ada pandangan perspektif masing-masing. Itu terpulang. Kami bukan datang pukul 7, 8 pagi, balik pukul 12 malam berseronok nak buat benda tu. Kita pun lemau sebenarnya nak buat si bersambut-nyambut. Dia pun bukannya ringan sangat pun. Nak kaitkan dengan agama Islam, itu pendirian masing-masing lah. Banyak lagi drama yang sebelum drama kita ada pun adegan yang macam tu. Saya tahu benda ni isu sensitif, bukan nak menjawab ataupun berlagak pandai. Saya sebagai pelakon mewakili semua pelakon. Kami cuma buat yang terbaik. Kita orang tahu batasan dia, tapi kalau ada salah dan silap, kami minta maaf. Cuma kami hanya menjalankan tugas untuk siapa? Untuk penonton juga. Pun yang kurang ambil lah yang jenis sampai raya. Bila saya balik, saya rasa kecewa. Saya nak training balik, cuba sekali lagi. Saya dengan dia memang tak ada